sebenarnya hanya untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah itu diawasin dengan baik, karena kita tahu kan Pak, ada perpu yang kemarin di berita atau PP ya, PP dari pemerintah itu mengelontorkan hampir beberapa triliun untuk pandemi ini, sehingga kami ingin pemerintah mengawasi secara keseluruhan kepada instansi-instansi yang diberikan mandat untuk itu, sehingga seluruh dana yang dikelontorkan oleh pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Ya, tergantung lihat konteksnya Bang. Misalnya ada yang berkonsultasi dengan kita itu dari pihak perbankan, maka kita punya tim untuk pihak perbankan juga gitu kan. Apabila dia perusahaannya itu perusahaan terbuka atau perusahaan publik, maka ada juga timnya. Termasuk yang perusahaan juga, yang pelaku usaha juga ada timnya kita. Termasuk bagaimana memanajemen perusahaan itu, termasuk ke ketenaga kerjaannya dan lain sebagainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!